Dan pemirsa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba di Kota Mekah pada Senin dini hari. Ya, yang menjadi fokus Lukman Hakim adalah bagaimana Armina bisa berlangsung sesuai dengan harapan. Sebagai Amirul Hajj, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin nantinya akan dibantu oleh dua orang naib atau wakil, satu sekretaris, 6 anggota, dan 2 orang staf sekretariat. Saat ini hampir seluruh jemaah haji asal Indonesia sudah berada di Mekah. Lukman Hakim menegaskan para jemaah harus sudah fokus pada persiapan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armina. Kepada jemaah yang sudah melakukan umroh, diharapkan menjaga kesehatan dan stamina untuk menjalankan kegiatan selanjutnya. Menteri Agama juga mengingatkan para petugas haji agar tidak lalai, terlebih menjelang proses wukuf. Stamina dijaga, stamina dipelihara, jangan terlalu memforsir diri untuk melakukan berkali-kali umroh sebelum wukuf, karena wukuf itu adalah yang utama, begitu. Termasuk juga nanti ketika 2-3 hari di Mina, itu juga memerlukan kondisi stamina fisik.